Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Sesungguhnya segala puja dan puji itu hanyalah milik Allah saja. Nahmaduhu, kita akan senantiasa memuji Allah. Wa nasta'inuhu, dan kita juga akan memohon pertolongan hanya kepada Allah. Wa nastaghfiruh, dan kita juga akan meminta ampun atas segala dosa-dosa yang kita lakukan juga hanya kepada Allah. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan kita juga menjadikan Allah Azza wa Jalla sebagai tempat berlindung satu-satunya dari segala keburukan nafsu yang ada di dalam diri kita. Wa min sayyiati a'malina, dan dari segala amal perbuatan kita yang buruk. May yahdillahu fala mudillalah, barang siapa yang telah mendapatkan petunjuk dari Allah, seburuk apapun pengaruh yang ada di lingkungannya, tidak akan pernah sanggup membuat yang telah mendapatkan hidayah menjadi tersesat. Wa may yudlil fala hadiyalah, dan ketika ada orang yang jauh dari Allah, yang sesat dari Allah, sekaya apapun dia, sehebat apapun orang menghormati dia, maka demi Allah, keduanya itu tidak akan sanggup memberikan hidayah kecuali atas izin Allah. Semoga kita terhindar dari yang paling akhir yang kita bicarakan, hadirin yang dimuliakan Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kepada Rasulullah yang makamnya tidak pernah sepi dari orang-orang yang menziarahinya, maka salam dan salawat, segala puji-pujian kita berikan kepada dengan hati yang tulus. Mudah-mudahan kita ini sanggup bersalawat kepada Rasulullah dengan hati yang dimiliki oleh kita. Hadirin pemirsa di Ambang Fajar yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, banyak bersyukur kepada Allah karena pada pagi subuh ini kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk bangun ringan jasad, mulia hati, mau membagi tidurnya dengan Allah, merelakan sebagian malamnya untuk Allah. Dan ini adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk yang datang dari Allah Azza wa Jalla. Bahkan pada pagi ini, hadirin yang dimuliakan Allah, ketika kita mau mendatangi Allah dengan suci, dengan tulus, dengan jasad yang bersih, subhanallah. Lalu kita mau mendatangi Allah dengan sholat fajar 2 rakaat. As-salatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Sesungguhnya sholat fajar itu jauh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dunia dan seisinya. Ada apa dengan isi dunia? Ada emas, ada perak, ada kayu-kayu, dan ada semua. Dan sholat fajar jauh lebih baik daripada itu semua, subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin di Ambang Fajar yang dimuliakan Allah, di pagi ini, insya Allah atas izin Allah, kita akan membahas tentang satu surat yang dalam arti wahai yang berselimut. Di dalam surat Al-Muddathir ini, hadirin, ternyata memiliki nilai muhasabah yang begitu amat sangat dahsyat. Bagi orang yang senang mengoreksi dirinya, bagi orang yang senantiasa selalu melihat kekurangan-kekurangan dirinya, maka Al-Muddathir adalah jawaban yang paling tepat. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddathir,
قم فأعذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Kita awali dengan menyebut nama Allah Azza wa Jalla. Kita jadikan nama Allah yang terindah untuk disebutkan. Kita jadikan nama Allah sesuatu yang menyejukkan hati kita. Bahkan kita jadikan nama Allah sebagai senjata yang paling dahsyat untuk menghancurkan siapa? Musuh-musuh kita. Siapa musuh kita? Syaitan. La'natullah. Yang senantiasa berniat menggelincirkan kita. Yang senantiasa menghancurkan kita. Yang senantiasa membuat kita menjadi makhluk yang tidak taat kepada Allah. Karena yang namanya syaitan tidak akan pernah ridho kalau kita menjadi makhluk yang taat kepada Allah. Menjadi makhluk yang ahli ibadah kepada Allah. Maka bismillahirrahmanirrahim adalah senjata yang paling hebat, hadirin yang dimuliakan Allah. Ya ayyuhal muddatsir, wahai yang berselimut. Apa yang dimaksud dengan berselimut di sini, hadirin yang dimuliakan Allah? Wahai engkau yang berselimutkan nafsu, yang sepanjang hidupnya menjadikan nafsu sebagai selimut, yang menjadikan nafsu sebagai ukurannya. Wahai yang berselimut harta, yang berselimut pangkat, yang berselimut kedudukan. Maaf hadirin, kalau bicara soal selimut, senantiasa kalau orang yang berselimut pasti malas ya. Lihat saja ketika kita tidur berselimut, subhanallah, begitu malasnya kita. Nah yang berselimut, Allah perintahkan bangun, kum, ayo bangun kamu. Kenapa Allah perintahkan bangun? Yang bangun itu memiliki kesadaran yang hebat. Yang bangun itu memiliki tingkat kewaspadaan yang dahsyat. Subhanallah. Lihat Allah Azza wa Jalla. Berkali-kali disampaikan, la ta'khudhu sinatun wala naum. Allah tidak mengantuk apalagi tidur. Subhanallah. Berarti kalau kita tidur, kita ini dalam keadaan yang paling lemah. Subhanallah. Makanya Allah perintahkan, hey yang berselimut dunia, yang berselimut nafsu, yang berselimut kemewahan, orang-orang yang lupa kepada Allah, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan telah membuat kamu menjadi lalai, hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk ke dalam kubur. Kum, ayo bangun. Allah perintahkan kita untuk bangun. Allah perintahkan kita untuk sadar. Setelah kita sadar, setelah kita bangun, apa yang dilakukan oleh kita? Fa'angzir, kasih peringatan. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Alladzi ja'ala lakumul arda firasha. Allah yang telah menjadikan bumi ini sebagai hamparan bagi kita. Hamparan itu adalah sesuatu yang paling aman untuk kita diami. Wassama'a bina, dan langit Allah jadikan atap. Lihat atapnya Allah. Subhanallah. Sangat berbeda dengan atap buatan manusia. Atap Allah tidak perlu tiang seperti atap yang kita buat. Bahkan atapnya Allah ada matahari, ada bulan, ada bintang. Subhanallah. Wassama'a bina wa anzala minas sama'i ma'an. Dan dari atapnya Allah itu turun air. Ya. Kalau dari atapnya Allah turun air, manfaatnya banyak. Tapi kalau dari atap rumah kita turun air, itu bocor, pusing kepala kita, ya. Subhanallah. Fa akhraja bihi minat tsamarati rizqan lakum. Dari air yang jatuh ke bumi, lalu dari bumi keluar tumbuh-tumbuhan. Sebagian dari tumbuh-tumbuhan itu jadi rizki buat kita. Jadi tanaman hias buat kita. Bahkan jadi benteng pertahanan bagi kita. Subhanallah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Wa tukrimuna binuril fahmi. Wa tuldihu lana ma ashkala hatta yafhama innaka ta'lamu wa lana'lam. Innaka anta 'allamul ghuyub wa innaka 'ala kulli syai'in qadir wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ibu-ibu Majelis Ta'lim Riyadhatul Muslimat dan Majelis Kanzul Arsy yang dimuliakan Allah.
Alhamdulillah kita ketemu lagi ya. Dalam restu Allah, dalam ridha Allah. Kalau hidup di dalamnya penuh dengan keridhaan, itu mudah. Karena yang dicari di dunia ini cuma ridha Allah, enggak ada yang lain. Libtigha'i mardatillah. Ini cita-cita hidup. Jadi untuk mencari ridha Allah. Nah hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita tinggal di dunia. Dunia ini betul-betul subhanallah Allah ciptakan. Tidak main-main. Ya. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam washabil kiram pernah bersabda, perumpamaan dari dunia ini seperti taman. Ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengibaratkan bahwa dunia ini seperti taman. Kalau bicara soal taman, pasti isinya adalah tentang keindahan. Ya, subhanallah. Bahkan Rasulullah sendiri, ibu, punya taman, taman surga. Di mana taman surga Rasulullah? Di Masjid Nabawi. Iya, yang sudah berangkat, yang baru pulang dari haji, subhanallah, ini ingatannya lebih segar, nikmat ya, duduk di raudhah. Mau duduk di taman surga? Jangan duduk di taman surga, duduk di taman mini saja hati sudah senang luar biasa. Ambil sesuatu yang kita miliki oleh Allah. Kita harus yakin bahwa ini memang datang dari Allah. Atau kalaupun ini diberikan kepada kita, sifatnya kan sementara. Kan begitu. Ibu siap suaminya diambil oleh Allah? Tuh, ada yang bilang siap, ada yang bilang enggak. Siap, tidak siap, harus? Harus siap. Iya, seorang suami istrinya diambil siap? Jangan-jangan lebih siap diambil istrinya ini. Oh subhanallah, ganti yang baru. Kedua orang tua pasti sangat tidak siap diambil anak-anaknya. Tapi ketika kita innalillah, 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 sesungguhnya ini datang dari Allah, datang dari Allah, datang dari Allah, dan akan kembali kepada Allah, maka kita akan menyerahkan segala urusan ini kepada Allah. Dan yang terakhir hadirin, banyak-banyaklah berzikir. Apa makna zikir? Mengingat, ya, mengingat. Banyak-banyaklah berzikir dengan kalimat thayyibah. Apa kalimat thayyibah? La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Ini adalah kalimat zikir yang paling baik. Afdol zikri. Ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Subhanallah. Itu 7 kalimat penyelamat. Subhanallah. Yang seringkali dianggap remeh. Yang seringkali dianggap sepele. Tapi ternyata punya nilai yang begitu dahsyat. Allah Akbar. Gampang kan? Gampang untuk diingat ya. Tapi suka lupa untuk dibacanya. Tapi insya Allah ini adalah ibu-ibu, bapak-bapak, ikhwan-ikhwan yang insya Allah ya akan mencari ketenangan dari sisi Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin ada yang mau tanya? Silakan. Silakan Ibu Hajjah. Silakan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya. Di samping kita membaca yang Ustaz tadi katakan, apa saja yang harus kita zikirkan di waktu kita senggang gitu, Ustaz? Waktunya, maksud saya sewaktu kita lagi diam gitu, apa saja yang kita harus zikirkan gitu, Ustaz? Iya, iya. Terima kasih. Terima kasih. Hadirin yang dimuliakan Allah, pada saat kita senggang, pada saat kita sendiri ya, pada saat kita berdiam diri, selain daripada 7 kalimat penyelamat yang bisa kita baca, di antaranya adalah subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allah akbar ya. Itu kalau dibaca subhanallah, dan kalau ditimbang dengan bumi, itu jauh lebih berat itu. Apalagi dalam kondisi bangsa seperti ini. Ya, dalam keadaan bangsa yang tidak jelas. Maaf hadirin, potret bangsa kita seperti apa? Seperti Nabi Allah Yunus di dalam perut ikan paus. Perut ikan paus itu besar, tapi kan tidak pantas untuk didiami oleh manusia. Nah, potret bangsa kita seperti itu.
Ya, subhanallah. Ini bangsa kita besar. Tapi kenapa yang besar ini menjadi sempit? Maka kalau kita mau keluar dari kebelut bangsa ini, baca seperti apa yang dibaca oleh Nabi Allah Yunus alaihissalam. Ada yang tahu? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Wah, nikmat ya. Kalau ini dibaca insyaallah, mudah-mudahan kita bisa keluar dari perut ikan paus. Amin ya rabbal. Untuk Rasulullah, seperti syair yang telah diucapkan. Ya Rasul, kau bawa cahaya menyinari alam buana, bumi tandus subur kembali, rasa gembira di hati. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Lahirmu membawa rahmat, memimpin ke jalan selamat. Akhlakmu yang sungguh memikat, contoh buat seluruh umat. Allah ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Itu Rasulullah, makhluk yang mulia ya. Mulianya pengorbananmu. Itu mulianya pengorbananmu ya. Kebaikan yang kau seru, mulianya pengorbananmu. Kebaikan yang kau seru, biarpun halangan menimpa, namun dirimu tetap tabah. Biarpun halangan menimpa, namun dirimu tetap tabah. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah. Sesungguhnya segala puja dan puji itu hanyalah milik Allah saja. Kenapa kita harus memuji Allah? Jangan Allah. Kepada manusia saja yang kita anggap besar, kaya, pandai, ya, kita seringkali memberikan puji-pujian kepadanya. Sekarang bagaimana dengan Allah, yang kepandaiannya tidak ada yang menandingi, kebesarannya tidak ada yang bisa menyaingi? Maka sudah selayaknya kita-kita ini suka memuji Allah. Ibu, ada 99 Asma'ul Husna. Hafal, Ibu? Kok senyum-senyum? Sering dibaca ya? Hafal? Bapak-bapak? Ikhwan? Insyaallah. Saya? Insyaallah juga. Memang yang namanya manusia di dalam urusan memuji Allah itu harus banyak dituntun. Layaknya menuntun orang buta. Subhanallah. Ya, dari 99 minimal ada yang terwakili yang kita baca. Ada dua yang paling kita kenal ya. Apa? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Wah, itu yang paling kita kenal gitu. Tapi surat Al-Hasyr memberikan satu bimbingan kepada kita. Huwallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim.
al-alimul ghaib, yang maha mengetahui yang tersembunyi. Jadi apa-apa yang kita sembunyikan di dalam hati kita, Allah maha tahu. Kalau yang disembunyikan oleh kita saja Allah tahu, bagaimana yang lampau. Tapi untungnya Allah maha rahman dan maha rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yushrikun. Huwallahu al-khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Apa artinya? Bertasbih segala apa yang ada di langit dan bumi. Kalau Allah katakan langit bertasbih, maka di langit ada matahari dengan cahayanya. Dia bertasbih kepada Allah. Kalau Allah katakan di langit, langit bertasbih, maka di langit ada bintang yang jumlahnya tidak akan pernah kita bisa hitung. Mereka bertasbih kepada Allah. Kalau Allah katakan bumi ini bertasbih, subhanallah, di bumi ini ada apa? Banyak sekali makhluk Allah di bumi ini yang gak bisa kita hitung. Tapi ada satu saja yang mudah-mudahan mampu membuat kita ini jauh lebih sadar. Tanah. Tahu letak tanah di mana? Di bawah kaki kita. Subhanallah. Tanah debu yang setiap hari kita injak-injak, dia bertasbih kepada Allah. Kalau tanah saja yang diinjak-injak, yang letaknya di bawah bertasbih kepada Allah, lalu yang nginjaknya gak suka bertasbih, maka demi Allah berarti jauh lebih mulia yang diinjak-injak daripada yang... Subhanallah. Ya. Hatta yang injak pakai sepatu harga 4 juta. Lihat sepatu. Semahal apapun dia, tetap tempatnya di bawah. Pernah enggak lihat orang beli sepatu 4 juta ditaruh di kepala? Hah? Subhanallah. Ya, Ustaz ya. Ya Allah ya Karim. Jadi Allahu Akbar ya. Jadi banyak bertasbih. Kenapa? Wa huwal azizul hakim. Al aziz al hakim. Subhanallah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiy al-karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Untuk Rasulullah. Ya Allah, ya Rabb. Mudah-mudahan di yaumil mahsyar nanti Engkau tetapkan barisan kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahta liwa'i sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Rabb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Sesungguhnya segala puja dan puji itu hanyalah milik Allah saja. Allahu Rabbuna wa Rabbukum. Allah Tuhan kita dan sudah pasti Tuhan mereka semua. Allahu Rabbul Alamin. Allah yang memiliki segala apa yang ada di langit dan di bumi ini. Allah Rabbul Izzati. Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Jalla Jalal. Ibu, kalau di sini manggil ibu apa? Mak. Mak. Ama. Ama. Senang ya. Allah buat kita masih bisa memuji Allah. Ingat, mana lebih nikmat memuji
atau mencaci? Ah, pintar. Amat pintar. Cuma ini goyang-goyang ini. Mana lebih enak, dipuji atau dicaci? Mano, mano, ah, ma, ma, ma rancak, rancak banal. Ini karena keseringan makan di warung Padang ya begini, ya, nasi Padang, mantap. Ma rancak, dipujo, ah. Oh, puji-puji aja ya. Enggak dipuji, dicaco. Dihino. Ah. Marancak dipuji, dihino. Eh. Dipuji sudah pasti. Dipuji itu menyenangkan, tapi kadang-kadang kita enggak sadar ternyata pujian itu adalah untuk menyesatkan kita. Mari memuji dengan ketulusan dan keikhlasan tanpa ada maksud apapun di balik pujian. Insya Allah pujian itu akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal. Pujian kepada Allah sudah pasti adalah hal-hal yang meliputi daripada sifat-sifat Allah. Al-Hasyr, dua ayat terakhir. Wallahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah, huwa alimul ghaibi wasyahadati, huwa ar-rahmanur rahim. Pelit amat. Begitu, baru diminta Allahnya saja pelit. Gimana diminta suaminya? Ya Pak Wali ya. Pak Wali. Pak Wali. Pak Wali sehat. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salam. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Mak, Allah punya sifat alimul ghaib, maha mengetahui apa yang disembunyikan oleh manusia, termasuk yang disembunyikan dalam handphone. Allah tahu. Ayo, yang menyembunyikan dalam handphone. Coy, di handphonenya ada apa, coy? Ada 42 detik. Yang 42 detik enggak usah disimpan lagi. Buat apa menyimpan borok dalam handphone? Itu kan aib orang. Iya kan? Apalagi kalau kita ikut mentransfer lewat Bluetooth. Apa bedanya kita dengan orang yang pertama kali menyebarkan? Sama, kita adalah kaki tangannya. Nanti di yaumil mahsyar bakal dipanggil orang-orang yang ikut menyebarkan oleh Allah. Makanya, Aba! Hei!
Dengarkan, Mak. Kalau Bapak di sini panggilnya apa? Apa? Oh, Bapak juga. Apa? 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 Ya. Jadi enggak usah disimpan lagi buat apa? Enggak ada buat kenangan. Ama ama nakal ya. Cubit. Enggak ada manfaat menyimpan aib orang. Uje al-faqir abda'if ilallah. Orang yang miskin ilmu, kurang amal, gak sempurna dalam ibadah, bahkan miskin pahala. Cuma ingin mengingatkan, ketika ada satu tayangan yang membuka aib orang lain, sudah jauh lebih baik matikan tayangan itu. Kenapa? Kita akan dipanggil oleh Allah untuk menjadi saksi. Kenapa? Karena kita berada di tempat kejadian perkara. Orang-orang yang dipanggil jadi saksi itu kan karena mereka berada di tempat kejadian perkara. Berarti sama ketika kita malia betul. Dulu pengen punya calon orang Padang gak jadi, jadi begini nih. Hah? Kenapa? Ambo cie. Ambo cie. Aduh ya Allah, panas. Ange. 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 Ange tenan. Campur pakai bahasa Jawa. Ya. Jadi kalau kita ikut menyaksikan, sama dengan artinya kita berada di tempat kejadian perkara. Tanya Pak Polisi deh. Pak Polisi, kalau kita berada di tempat kejadian perkara kan kita bakal dipanggil ya. Jadi saksi ya, betul. Berarti ketika kita menonton aib orang lain, kita sama dengan saksi. Di yaumil mahsyar, Allah akan panggil kita dan kita akan ditanya tentang apa yang kita lihat. Yang jawab siapa? Bukan mulut. Ini makhluk paling gak dipercaya sama Allah. Nih, gara-gara ini banyak suami istri jadi cerai. Gara-gara ini orang tua anak jadi pada berantem. Gara-gara ini pemimpin sama rakyat saling tuduh. Dan gara-gara ini satu negara bisa menjajah negara yang lain. Makanya di yaumil mahsyar paling gak bisa dipercaya. Dari mana buktinya Uje? Surat Yasin. Surat Yasin. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yakzibun. Akan datang satu masa di mana mulut kita dikunci oleh Allah. Nih, paling gak dipercaya. Gak dipercaya sama sekali. Tangan bicara, kaki bersaksi. Allahu Akbar. Ya? Ange. Ah, ah, ange. Ange di sini, ange bener, ange. Lama-lama karpetnya panas. Boleh pakai sendal? Hah? Jangan pakai payung, harusnya pakai tenda sebetulnya nih. Kita dikasih tenda, umat dikasih tenda, jadi dakwanya juga enak, betul enggak? Soalnya beda Bu, yang duduk sama yang bergerak, yang diam sama yang bicara. Hah? Amal? Emangnya diterima? Pede amat sih. Kenapa Uje bilang memangnya diterima? Apa kata Rasul? Kalian masuk surga itu bukan karena amalan kalian, kata Rasul kepada sahabat. Sahabat bingung. Begitu Rasul, iya, termasuk aku. Termasuk engkau, betul. Lalu bagaimana kita mendapatkan surga Allah? Karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbal. Nah, salah satu orang yang mendapatkan rahmat Allah adalah apa?
Ketika dia melihat keburukan orang lain, dia tidak ikut menyebarkannya. Ketika dia menyimpan rahasia orang, dia kunci mulutnya, dia tidak bagi dengan orang lain. Itu yang bakal mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa dibilang ketika dunia ini mulai senang membuka dan menyebarkan aib orang, jauh daripada rahmat. Na'udzubillah min. Lihat, gara-gara 42 detik apa yang dimiliki hancur segala-galanya. Cuma 42 detik belum 1 jam. Bahkan 42 detik akhirnya apa, dimanfaatkan untuk menjadi lahan rezeki yang haram. Semua dijual, dikomersilkan. Padahal itu haram jelas. Bahkan terjadi tipu menipu di dalamnya. Allah Karim. Na'udzubillah min. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah hari ini kalau tidak salah hari jadi ya, hari jadi Singgalang yang keberapa? 38. Berarti sudah dewasa, karena 38, 2 tahun lagi 40 tahun. Karena sebaik-baik manusia adalah ketika dia sampai kepada usia 40 tahun, amalan baiknya jauh lebih banyak daripada amalan buruknya. Itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan orang baik, alhamdulillah pemirsa setia gemar Ramadan SCTV di seluruh tanah air. Alhamdulillah Uje tidak sendiri, tapi sebelumnya Uje akan kasih sedikit bahwa setiap manusia itu Allah berikan rezeki dan macam-macam rezekinya. Ya. Termasuk teman-teman kita yang ada sebelah sini rezekinya dapat asap dia. Hadirin yang dimuliakan Allah, yang perlu difahami adalah apa? Bahwa sekarang kita sudah masuk dalam Ramadan University. Nah, jadi Ramadan ini ibarat sebuah sekolah atau sebuah madrasah bagi kita untuk mempelajari bagaimana hal-hal yang terbaik untuk diri kita sebagai manusia. Nah, penjelasan madrasah Ramadan itu seperti apa? Tenang, Uji akan dibantu oleh seorang ustaz muda ganteng tenan. Ya, tapi alhamdulillah sudah menikah dan baru pengantin baru. Ya. Kita panggilkan Habib Ahmad Al-Habsi insyaallah. Fadal Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini namanya cipika cipiki. Cium pipi kanan, cium pipi kiri, dan ini halal sesuai dengan syariah. Ya, halal karena laki-laki. Cipika cipiki. Asal jangan uka-uka. Uka aju, uka celana. Maklum, kalau pengantin baru emang begitu. Kita harus ngerti. Payah deh lo. Gimana, Ustaz? Ini perjalanan anak pertama di sini. Oh, ini Ramadan pertama ya? Ini langkah pertama masuk ke Jogja. Hmm. Makanya, boleh saya menyapa rekan-rekan sahabat saya di Jogja? Nah. Ngerti bahasa Inggris? Nih, J. Rekan-rekan sekalian, baru ngafal tadi. Jah, lupa. Yang tadi dikasih itu loh. Lupa. Sugeng Dayu Jogja. Yang benar apa yang benar? Yang betul Kepri Benje. Hah? Salah. Yang benar apa? Sugeng Dalu Jogja. Ini namanya Concert of the Tongue. Jangan proses asa-asai. Sugeng Rawuh Kagem Sedoyo. Wargo Ngayok Yakarto. Ini urusannya pulang ke Palembang.
Mugi belum. Mugi peninggi rahayu. Wah, saya nggak tahu artinya nih, Ji. Saat sebentar. Ini kalau kita kembali ke zaman perang, yeah. Ini mohon maaf, ini kan Monjali, Monumen Jogja kembali. Yeah. Jadi kalau model kayak Ustaz tadi mimpin perang, itu pasukan mati semua, Ustaz. Ketembak semuanya habis. Apalagi kalau kalau larinya ke Solo, tembak. Wah, itu habis semuanya. Mohon maaf, enggak, maksudnya gini, sebagai sebuah penghargaan kita, yeah, betul. Bahwa ternyata orang Jogja, Solo, orang Masya Jawa itu Allah. Halus-halus. Halus. Nah, buktinya istri saya orang Jawa. Jangan bilang-bilang ya. Istrinya orang Jogja, Jawa. No, Semarang, Semarang. You know, Semarang. Do you understand Semarang? Oke. Okay. Orang Jogja, teman saya bilang, orangnya lembut, halus. Kalau disakiti tidak mudah, gampang ngambil hati. Biasanya pulang ke rumah ngambil sapu. Nih sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah, sambutlah salam penghormatan terindah dari hati yang paling dalam, sekalipun tidak saling kenal. Di hati saya bisa menjamin, kita berdua bisa menjamin ada rasa cinta dan hormat kepada hadirin-hadirat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah. Kita berdua hadir di sini tidak ada niat ingin menggurui siapa saja. Betul. Yang harus diingat adalah kalau sudah duduk di tempat semacam ini taklim bersama-sama, yeah. Kita sama di mata Allah. Tidak ada lagi istilah ada yang hebat, ada yang lemah. Tidak ada istilah ada yang kaya, ada yang miskin. Betul. Semua sama. Makhluk yang tidak pernah terlepas dari satu istilah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Makanya kita belajar sama-sama di sini, friend. Kalau yang namanya belajar sama-sama, Ji, kalau kami berdua salah, tolong ingatkan. Kalau sampean lupa, kami yang ngingetin. Namanya kan belajar sama-sama, kalau kita berdua capek, kalian gantian. Nih, kita semua bisa ada di sini, itu karena Allah masih ingat kepada kita, betul? Kalau Allah masih ingat kepada kita, rasanya tidak etis kita bahwa orang-orang Jogja tidak mau mengingat Allah. Maka saya ingin mengajak semuanya. Ingat Rasul pernah mengatakan, kata Allah, ana ma'ahu hina yadhkuruni. Saya Allah akan berjanji, akan ingat kepada orang-orang yang ingat kepadaku. Maka kalau semua yang di sini ingin dapat tiket, diingat Allah di padang mahsyar, hadirkan hatinya, kita agungkan nama Allah sama-sama. Setuju? Ya. Allah saksi kita. Ini monumen akan menjadi bukti betapa kita mencintai Allah. Hadirkan hatinya, ikuti saya. Simak, listen to me carefully. Tatap mata saya. Aduh. Itu bahaya, Ustaz. Kalau urusan tatap mata, bahaya. Jangan, jangan ya. Jangan. Maksudnya jangan cuma tatap mata Ustaz, saya juga dibagi-bagi. Tatap mata kita. Hitungan detik 100 ke depan. Ya. Kalian akan merasakan nikmat ya. Nostalgia dengan betul. Allah. Ikuti setelah kita. Kedengaran? Belum dibaca. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, la ilaha illallah. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, la ilaha illallah. Al-Mustafa haqqah, Nabiyuna sidqah. Al-Mustafa haqqah, Nabiyuna sidqah. Huwa syafi'ul khalqa yawmal ardi alallah. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, la ilaha illallah.
الأرض لواءك المرفوع وقولك المسموع لواءك المرفوع وقولك المسموع وحبك المتبوع في محجة الأول الله 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 لا إله إلا الله. Nih saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, tadi Ustaz Jeffrey menyampaikan sebuah ayat. Saya tahu J, ada yang bilang katanya suara saya jelek. Di sini ngomong jelek, di sana ngomong bagus. Terima kasih. Yang ngatain saya jelek, terima kasih, jujur. Karena memang suara saya lagi serak. Yang bilang bagus curiga, jangan-jangan naksir. Ustaz terlalu baik sangka ini. Nih, tadi Ustaz Jeffrey, sahabat saya tadi mengupas tentang ayat. Ya Allah, ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang terpanggil untuk berpuasa orang-orang yang beriman. Ya. Imam Ghazali pernah mengatakan iman manusia kadang naik, kadang tuh. Apa yang membuat iman kita naik? Ketika kita melakukan semua perintah Allah, maka spontan iman akan naik. Nih, makanya mungkin sampean tadi pergi dari rumah, iman sampean 10 karat, duduk di tempat semacam ini mendengarkan tausiah Ustaz Jeffrey, hadir disambut Ramadan bersama SCTV, pulang dari sini naik menjadi 20 karat. Besok ada pengajian hadir lagi naik 30 karat. Besok ada pengajian lagi hadir lagi naik 40 karat. Lama-lama sampean pada karatan. Ustaz. Karatan. Al-iman yazidu wa yankus. Mungkin begini Ustaz. Ketika iman Yazid bertambah, itu orang udah gak perlu disuruh lagi. Betul. Semua beribadah dengan bagus. Tapi ketika turun, kira-kira solusinya apa? Ketika iman seseorang turun, minimal apa yang mesti dia lakukan? Ah, itu. Nih, untuk mendongkrak keimanan, inilah momen kita nih, Cik. Ramadan, orang yang dipanggil untuk berpuasa, lalu dia melaksanakan puasa, maka puasa bisa mendongkrak keimanan dia di mata Allah. Nih, makanya jangan santai, friend. Itu setan yang terkutuk. Untung saya nunjuk setan ke atas. Jangan ke bawah, Ustaz. Karena pernah kejadian salah nunjuk orang, Ustaz. Ketika saya mengatakan inna syaiton, ada orang rambutnya sininya botak, sini botak, cuma atas tersisa persis kayak sapu terbalik, men. Ketika saya salah nunjuk, namanya orang latah, orang leplek, gak bisa dibuat-buat. Spontan dia kaget. Asisten saya bilang, Ustadz Ahmad, lihat tidak itu orang marah waktu Ustadz nunjuk setan ke arah dia. Saya balas menjawab, bukan marah, saya tahu kenapa dia melotot. Karena hatinya berkata, Ustadz Ahmad saja tahu saya setan. Astagfirullah. Nih makanya friend. Tapi sebentar Ustadz, jarang sekali ada orang mau jujur seperti itu. Dan. Betul. Iya kan? Karena kebanyakan orang itu selalu menutupi dirinya kekurangan dan segala macamnya. Iya. Artinya gajah, semut di seberang lautan, betul, kelihatan. Gajah di peluk mata, ketimpa tidak dia. Tidak kelihatan. Betul. Makanya J, Ibrahim bin Adham pernah ditanya oleh muridnya. Muridnya bertanya kepada Ibrahim, wahai Ustadz, kenapa setan zaman sekarang, kenapa setan tidak mau menggoda manusia dengan menyamar sebagai manusia? Shhh, SMS terkirim. Karena dia nanya jarak jauh. Ustadznya menjawab, setan zaman sekarang tidak perlu lagi dia menyamar jadi manusia untuk menyesatkan manusia dan untuk membuang rusak iman manusia. Kenapa? Karena sekarang sudah banyak manusia yang menyamar jadi setan. Justru merusak manusia itu sendiri. Shhh, SMS diterima. Muridnya geleng kepala. Ternyata kalau kita kaji omongan Ibrahim bin Adham zaman dulu, itu terbukti loh zaman sekarang. Nih tanya Ustaz, zaman setan mana ada bunuh orang tuanya?
Setan mana ada memperkosa anaknya. Manusia zaman sekarang sanggup membunuh anaknya. Makanya kalau setan zaman dulu, ibu ketemu setan, kata Rasul bacakan ayat kursi, setan insya Allah lari. Kalau ngadepi setan zaman sekarang, jangan pakai ayatnya, kursinya kita lempar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu banyak manusia sudah mulai bingung seperti apa sih sebenarnya ciri-ciri umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Allah Subhanahu wa taala memberikan satu gambaran yang jelas di dalam surat Al-Fath. Satu ayat terakhir. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah. Wallazina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffar. Ruhama'u bainahum. Tarahum ruk'an sujjadin. Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Sibahum fi wujuhihim min athari sujud. Itu dia Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu adalah utusan Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alih. Ingat, yang cinta kepadanya mulutnya tidak akan pernah lelah untuk senantiasa bersalawat kepadanya. Karena apa? Seseorang itu akan senantiasa menyebut-nyebut nama orang yang dicintainya, itu pasti. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habib ala yasin habibillah. Ilahi salim al-umma min al-afat wal-niqma wa min hammi wa min ghumma bi ahli al-badri ya Allah bi ahli al-badri ya Allah. Muhammadur Rasulullah, Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. The message yang membawa pesan. Walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffar. Orang-orang yang bersamanya adalah orang-orang yang keras terhadap orang kafir. Awas, jangan salah. Keras bermakna di sini artinya adalah tegas dalam urusan akidah. Beliau pernah memberikan contoh. Ketika para musyrikin, para pemimpinnya mulai kebingungan dengan dakwah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka berkomplot datang kepada beliau dan menawarkan apa kepada beliau. Ya Muhammad, kalau engkau mau berhenti dari dakwahmu, maka akan berikan kamu harta. Harta. Harta ditawarkan kepada Rasulullah. Kalau kepada saya, mungkin saya berpikir beberapa kali. Lalu kemudian mereka pun tidak habis pikiran. Mereka tawarkan wanita kepada Rasulullah. Allah Akbar. Nabi Muhammad sudah pernah melihat bidadari. Kecantikannya yang Masya Allah. Artinya maaf, syahwatnya beliau bisa terbendung dan terlindungi. Maka demi Allah, semua itu tidak pernah bisa menggoyahkan. Dan yang paling dahsyat, ketika para kafir Quraisy ini tidak kehabisan pikiran untuk menawarkan, menggoda
iman Rasulullah, dakwah Rasulullah. Mereka katakan apa? Baik ya Muhammad, kalau begitu bagaimana kalau kita ibadah sama-sama? Ketika datang yaumus sabat, engkau dan umatmu datang beribadah bersama-sama kepadaku. Dan ketika datang hari Jumat, kami bersama umat kami akan datang. Apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qul ya ayyuhal kafirun, katakan wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, sesungguhnya aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Begitu juga sebaliknya, kamu pun tidak menyembah apa yang aku sembah. Dikunci dengan lakum dinukum waliyadin, agamamu agamamu dan agamaku agamaku. Jadi demi Allah, ciri umat Nabi Muhammad dia istiqomah dalam akidah dan dia adalah orang-orang yang dahsyat. Sahabatku, air inilah yang menjadi sumber kehidupan manusia di dunia ini. Maha besar Allah dengan karyanya. Batu ini bukan manusia yang memahatnya, tapi Allah. Batu ini terlihat keras, tapi mereka adalah hamba-hamba yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Air ini sepertinya kotor, tapi subhanallah sebenarnya dia adalah bersihnya luar biasa. Dan lihat sifat air. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Allah Tuhan yang memiliki segala apa-apa yang ada di langit dan di bumi ini. Satu penjelasan yang sangat sederhana. Apa sih yang dimaksud dengan lahu ma fis samawati wa ma fil ard? Milik Allah segala apa yang ada di langit dan di bumi. Penjelasannya sederhana. Adik-adik sayang, mana adik-adik yang kecil? Adik-adik? Kok adik-adik ibu-ibu? Ini ketahuan. Ketika ibu-ibu yang tunjuk tangan berarti takut tua. Mohon maaf lahir batin. Gak perlu takut tua, tua bakal datang. Takutlah tidak menjadi orang yang dewasa, karena tidak semua orang tua itu dewasa. Jelas? Jelas? Baik, penjelasan sederhana buat adik-adik kita. Sayang, sayang. Buat adiknya. Penjelasan sederhana yang dimaksud segala apa yang ada di langit dan di bumi ini milik Allah adalah apa? Apa yang kalian lihat, apa yang kalian dengar, dan apa yang kalian pegang, itu semua adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang semua hadirin yang ada di Surabaya, di Surabaya, Surabaya! Dan yang ada di seluruh tanah air, malam ini matanya melihat siapa? Kalau tadi Uje katakan bahwa setiap apa yang kita lihat adalah milik Allah, berarti yang anda lihat malam ini milik siapa? Jelas kan? Apa yang kita dengar juga milik Allah. Dan demi waktu, malu gua. Takut diajakin duet. Yang kita dengar dari unyu. Hah? Bahasa gaul gitu loh. Yu ya, yu. Ungu itu bahasa yang biasa, tapi unyu itu bahasa gaul. Yang kita dengar dari unyu. Alah. Yang kita dengar dari ungu. Suaranya yang begitu dahsyat dan petikan gitar yang subhanallah menusuk hati, bahkan gebukan drum yang terasa di kepala kita. Hah? Yang kita dengar itu mutlak anugerah pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Setuju gak? Nah, kalau tadi apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar, sekarang apa yang apa sih? Kalau tadi apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar milik Allah, sekarang apa yang kita pegang?
Maaf, ini punya siapa? Punya Akyu? Oh, punya Kamyu. Akyu tolong. Ini punya kamu? Betul, hasilnya dari apa? Hasilnya dari apa? Maaf. Eleh ketawa. Hasilnya dari apa? Elektronik. Dari kerja. Ah, dia kerja melakukan ikhtiar. Rezeki siapa yang kasih? Allah. Berarti ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Karena ini milik Allah, boleh saya minta? Satu, masih kredit belum lunas. Tahu aja ya. Iya, tahu aja. Ayo, yang merasa dimiliki Allah, sekarang kita kembalikan segala ini kepada Allah dengan apa? Dengan satu pujian yang terdahsyat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Lebih keras. Subhanallah. Maha suci Allah, dari segala apa yang telah diciptakannya, yang baik-baik buat kita sebagai manusia di dunia ini. Sahabatku, begitu banyak hal-hal yang bisa menjadi nasihat, bahkan contoh yang baik buat kita sebagai manusia. Salah satu di antaranya adalah apa? Seekor ulat. Ulat. Ketika kita bicara ulat, maka terbayang dalam pikiran kita bahwa ulat itu adalah makhluk yang lemah. Bahkan sebagian orang menganggap bahwa ulat itu adalah makhluk yang menjijikkan. Tapi subhanallah, ketika ulat taat akan perintah Allah, dia berhenti dari makan minum alias berpuasa. Bahkan dia beruzlah, mengasihkan diri masuk dalam kepompongnya dalam masa-masa tertentu. Allahu Akbar, begitu dia lahir, bermetamorfosis menjadi satu makhluk yang baru. Kupu-kupu. Yang dahulunya lemah, sekarang lincahnya luar biasa. Yang dahulunya orang jijik, sekarang orang cinta. Siapa yang tidak senang dengan kupu-kupu? Termasuk kupu-kupu malam. Syahwat tanpa iman yang mencintainya sudah pasti. Allah gambarkan jelas. Semua ini ada dalam surat Al-Baqarah. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahi an yadhriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah malu. Lihat, Allah tidak akan pernah malu memberikan permisalan-permisalan, contoh-contoh kepada yang namanya manusia. Ingat, manusia ketika dia menjadi nutfah tidak ada kesombongan.
Tapi begitu dia besar, menjadi makhluk yang nyata, seringkali mereka menjadi musuh yang paling besar bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih contoh lewat apa? Ma ba'udah, lewat seekor nyamuk misalnya. Fama fauqaha, atau yang lebih rendah dari itu sekalipun. Lihat, ulat masuk dalam kategori fama fauqaha, yang lebih rendah daripada itu. Allahu akbar. Hadirin, sahabatku, SCTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah hikmah orang berpuasa. Dia mensucikan dirinya. Dia bersihkan dirinya dari hal-hal yang mengotorinya. Lalu dia perbaiki sikap dan perbuatannya menjadi satu sikap yang begitu amat dimuliakan. Kalau dulu dia menjadi orang yang tidak pernah dihormati, tapi begitu dia berpuasa, dia menjadi orang yang memiliki kehormatan yang sangat luar biasa. Sahabatku, SCTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Friend, teman-teman yang muda, jujur adalah merupakan satu yang dituntut dalam berpuasa. Karena demi Allah, ketika engkau melakukan ibadah apapun, orang tahu. Engkau sholat, orang melihat engkau sholat. Engkau membaca Quran, orang pun mendengar. Tapi ketika engkau berpuasa, demi Allah, cuma engkau dan Allah yang tahu. Makanya dalam satu hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu amali ibni Adam lahu." Setiap amal-amal yang dilakukan oleh anak-anak Adam adalah miliknya. Illa shaum, kecuali puasa. As-shaumu li wa ana ajzibi. Puasa itu adalah untukku dan aku sendiri yang akan memberikan balasannya seperti apa. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini cuma 2, 3 dan 4. Apa artinya? 2 adalah subuh. 3 adalah maghrib. Dan 4 adalah Isa. 2 tambah 3, 5. Bimakna rukun Islam. 4 tambah 2, 6. Berarti adalah rukun iman. 4 tambah 3, 7. Apa? As-sab'ul mathani, 7 ayat yang berulang-ulang. Artinya adalah Al-Fatihah. Subhanallah. Al-Fatihah ini berjumlah 7. Sekarang apalagi yang 7? Hari berjumlah 7. Dari Jumat sampai Kamis. Di mana di dalamnya ada perilaku 2, 3, dan 4. Dan di dalamnya juga sering dibacakan yang namanya Al-Fatihah. Betapa dahsyatnya sebuah Al-Fatihah. Bahkan dalam satu hadis Rasulullah mengatakan, "La sholata liman lam yaqra'u bi fatihatil Qur'an." Tidak dikatakan orang itu sholat kalau dia tidak membaca Al-Fatihah. Allahu Akbar. Sekarang apalagi yang 7? Langit berlapis 7. Bumi berlapis 7. Ada 7 benua, ada 7 samudra, dan ada 7 keajaiban dunia. Apalagi yang 7? 7 putaran tawaf mengelilingi Ka'bah. Apalagi yang 7? 7 sa'i baina Safa wal Marwah. Inna Safa wal Marwah min sya'airillah. Subhanallah. Lalu apalagi yang 7? Ada 7 kerikil antara jumrah. Subhanallah. Itulah sahabatku yang dimuliakan Allah. Salat, masya Allah. Bahkan saya punya syair, dan mudah-mudahan syair ini bisa mendatangkan manfaat. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya. Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang, apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang, apa gunanya? Hidup 1000 tahun, enggak sholat. Maaf, orang Hong Kong bilang mauyong. Tahu arti mauyong? Artinya adalah percuma. Allahu Akbar. Rumah yang besar jadi impian, harta yang banyak membuat senang. Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang, apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang, apa gunanya? Rumah besar, harta banyak, gak sholat, percuma. Sahabatku, kalau orang yang rumahnya besar saja, yang hartanya banyak, gak sholat, percuma.
Aduh, apalagi yang rumahnya kecil, udah kecil ngontrak lagi. Ya Allah, miskin, sombong. Jalani hidup dengan berpangkat, membuat diri rasa terhormat. Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang, apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang, apa gunanya? Maaf, bukan ingin maksud penyakiti seseorang. Jenderal Bintang 4. Kalau gak suka sholat, aduh maaf, percuma. Kalau jenderal yang bintang 4 aja gak sholat percuma, apalagi yang cuma hansip doang. Begadang tiap malam, pulang pagi, ninggalin sholat. Aduh ya Allah ya Karim. Maaf, maaf, maaf. Wajah yang cantik, bukan kepalang, membuat semua mata memandang. Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang, apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang, apa gunanya? Cantik, oh Masya Allah, seksi, gak sholat, aduh maaf, percuma. Ada cowok keren, maco, pokoknya gagah, dahsyat, gak sholat, percuma. Demi Allah, kalau yang cantik saja, yang keren, yang ganteng, gak sholat, percuma. Apalagi, enggak, di mata Allah tidak ada istilah jelek. Ini semua adalah ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita. Mudah-mudahan ini ada manfaat. Ada satu kalimat iftitah, pembuka, yang apabila dibaca dan direnungkan, maka ini akan menjadi pembuka segala-galanya bagi kehidupan di dunia ini. Innal hamdalillah. Innal hamdalillah. Sesungguhnya segala puja dan puji itu hanyalah milik Allah saja. Sudah pasti milik Allah. Bagaimana tidak? Lihat apa yang Allah berikan kepada kita. Mulai dari mata yang diletakkan di depan, telinga yang diletakkan pada letak kanan dan kiri, lalu kemudian mulut yang pandai berkata-kata. Nahmaduhu, kita akan senantiasa memuji Allah, harus. Karena orang yang senantiasa memuji, maka demi Allah, ketika Allah kumpulkan dia di yaumil mahsyar, maka amalannya akan memenuhi timbangannya. Wa nasta'inu, dan kita juga akan memohon pertolongan kepada Allah. Wajib ingat satu paket dalam Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah aku menyembah, dan hanya kepada Engkau ya Allah aku memohon pertolongan. Sahabatku, ingat, memohon pertolongan hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Kalimat haulakah yang dibaca oleh manusia, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan upaya, tidak ada kekuatan kecuali pertolongan yang besar yang datang dari Allah Azza wa Jalla. Jadi demi Allah, menyembah, meminta kepada Allah adalah merupakan satu paket. Wa nastaghfiru, dan kita juga akan senantiasa menyeret hati dalam kejujuran, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bicara soal ampunan, demi Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ma'sum yang dijaga, tidak akan pernah dibakar dalam api neraka, dan Allah berikan jaminan surga kepadanya. Rasulullah bersumpah, wallahi demi Allah, alladzi nafsi biyadihi, yang jiwa Muhammad berada dalam genggamannya, wallahi innil astaghfirullah wa atubu ilaih fi yaumin aktsaru min 70 marrah. Setiap hari aku bertobat, aku meminta ampun kepada Allah, aktsaru min 70 marrah, lebih banyak daripada 70 kali. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, mi'ata marrah, 100 kali. Kalau seorang rasul saja, Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam, beliau dengan sadar hati merendahkan diri kepada Allah, meminta ampun setiap hari kepada Allah, bagaimana dengan aku, dengan saya, dengan Jeffrey? Allahu Akbar. Kadang-kadang yang namanya manusia suka bosan minta ampun. Allah tidak pernah bosan mengampuni hambanya. Cuma hambanya yang kadang-kadang bosan minta ampun kepadanya.
wa na'udzubillahi min syururi anfusina. Dan kita menjadikan Allah sebagai satu-satunya tempat berlindung dari segala keburukan nafsu yang ada di dalam diri kita. Wa min sayyiati a'malina, dan dari segala amal perbuatan kita yang buruk. May yahdillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang telah mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, demi Allah, sesesat apapun lingkungan yang ada di antaranya, itu tidak akan pernah bisa membuat dirinya tersesat. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang keluar dari jalur Allah. Contoh kereta. Ketika kereta itu keluar jalur, ambruk. Berapa banyak korban yang harus ditelannya. Nah, ketika seorang manusia, seorang hamba Allah, dia keluar dari jalan Allah, dia lari dari Allah, dia sembunyi dari perintah Allah, maka demi Allah, sekaya apapun harta yang dimiliki, sehebat apapun orang hormat kepadanya, demi Allah, semua itu tidak akan pernah bisa menjadi penolong baginya. Mudah-mudahan puasa yang kita lakukan membuat kita semakin dekat dan menjadi mulia di sisi Allah dan di sisi semua manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.